Jadi kami informasikan bantuan beras dan bibit tanaman merupakan bantuan dari CSR Bapak Peduli dan Yayasan Yayasan Kepawawian. Bantuan paket sembako pada penyandang penanggung atau BPKT merupakan bantuan dari Bapak Peduli, serta bantuan usia merupakan bantuan dari Yayasan Kepawawian. Sembako beras, bibit cabai, berat hilangnya pendapatan para pekerja, khususnya di Kabupaten Tabanan. Ibu Bupati dan hadirin yang saya hormati, lanjut kepedulian pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap para pekerja. Karena hari ini kita lagi mengagendakan agenda sosial terhadap masyarakat kita, dan patut bangga Tabanan ini luar biasa masyarakatnya, dompet peduli kita nambah terus. Makanya ada dua. Mereka itu kita kasih stimulus dengan bibit cabai yang harganya nanti mereka akan jual hasilnya lumayan. Mereka sebetulnya sudah bisa mengembangkan dengan bibit lainnya. Dan sekaranglah saatnya kita untuk lebih tertarik pulang ke kampung, melihat pekarangan kita, kalau nggak punya pekarangan dengan hidroponik misalnya. Ayo kita bercocok tanam, minimal ketahanan pangan mandiri keluarga, saya bilang. Ketahanan pangan mandiri keluarga, bukan ketahanan pangan mandiri kabupaten. Kabupaten itu nanti biasanya kalau semua mendukung program ini. Dari keluarga kecil, minimal mereka sayur-sayuran, ya, terus cabe, bahan-bahan bumbu dapur, itu nggak beli. Jamu-jamu juga nggak beli. Nah, itu aja sudah dua hal terpenuhi, yaitu ketahanan pangan dan ketahanan imun. Yang terakhir, kalau dua hal ini menghasilkan, ketahanan ekonomi mereka juga terjaga. Akhirnya apa? Ketahanan mental mereka tetap sehat. Jadi tidak berpikir pendek, tidak putus asa. Hidup itu kan perjuangan, kayak saya bilang naik sepeda. Kalau nggak bisa ngebut ya pelan-pelan. Kalau bisa ngebut ya boleh kencang. Kalau yang lansia boleh pelan-pelan, yang muda boleh kencang gitu loh. Jadi apa? Jangan berhenti. Yang namanya bencana, pandemik, mau wabah apapun, setiap zaman ada.